Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kembali lagi ke dalam channel Latin Molaik. Terima kasih kepada anda semua yang masih stay tune dalam channel ini. Jika anda terserempak dalam channel ini, jika anda suka seni ataupun anda yang tak tahu tentang seni pun boleh subscribe channel Latin Molaik dia. Jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi. Okey, hari ini kita ingin membuat lagi video interview ya, kerana ada dua orang pelajar lagi ya yang ingin bertanyakan tentang kehidupan seorang pelukis, bagaimana kehidupan seorang pelukis setelah negara dilanda oleh COVID-19. Ya, sejak akhir ini ramai ya pelajar-pelajar yang mengajukan pertanyaannya kepada saya tentang bagaimana kehidupan seorang pelukis setelah negara dilanda oleh COVID-19. Ya, saya ingin memberi kerjasama ya terhadap pelajar-pelajar ini kerana ya bukan sahaja kita ingin memberitahu kepada pelajar-pelajar ini, tapi juga kita ingin memberitahu kepada masyarakat tentang bagaimana kehidupan pelukis setelah negara dilanda oleh COVID-19. Okey, saya mengharapkan anda semua berada di dalam keadaan selamat dan sihat selalu di samping keluarga dan juga teman-teman tersayang ya. Sentiasalah berhati-hati jika ingin keluar rumah atau pergi ke tempat-tempat awam. Sentiasa mengenakan mask dan juga mengekalkan jarak selamat apabila berada di luar rumah ataupun di tempat-tempat awam. Okey, tanpa membuang masa, mari kita lihat apakah persoalan-persoalan ataupun pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh pelajar-pelajar ini. Okey. Soalan yang pertama yang ditanyakan oleh Ain Syakirah ya daripada UiTM, beliau ingin bertanyakan tentang tentang lukisan yang telah saya hasilkan sebelum ini. Okey, soalan pertama daripada Ain Syakirah, what style that you always use in your artwork? Okey, apakah style yang saya selalu guna dalam karya lukisan saya ya? Okey, style yang saya selalu apply dalam karya saya, saya prefer dipanggil sebagai seorang pelukis realism, mengarah kepada photorealism ya, sebab saya mengatakan bahawa saya seorang pelukis realism ini adalah kerana realism dengan photorealism itu berbeza ya daripada segi sapuan berusnya. Lukisan photorealism adalah sebuah lukisan yang anda tidak akan dapat melihat sapuan berus pada lukisan tersebut, tapi lukisan realism ni jika anda melihat secara dekat, anda masih lagi melihat sapuan berusnya ya di atas kanvas tersebut ya. Lukisan realism, lukisan saya jika diperhatikan dekat-dekat, anda masih lagi boleh melihat sapuan berus warna yang saya apply di atas lukisan saya. Okey, soalan yang kedua, apa message yang terdapat dalam karya lukisan Disinfection ya? Okey, lukisan Disinfection yang saya hasilkan ini, yang lukisan Disinfection ini dihasilkan sewaktu negara kita dilanda COVID-19, iaitu sewaktu mula-mula ya negara kita dilanda oleh COVID-19. So saya membuat gambaran di Bandar Bentong ya, di mana tempat saya tinggal, iaitu jika dilihat ada tiga orang yang sedang membuat disinfection di situ ya, sudah menunjukkan bahawa COVID-19 itu sudah mengganas bukan sahaja di tempat-tempat di kampung-kampung ataupun di bandar-bandar kecil, tapi juga di seluruh negara ya, kerana image orang yang tengah disinfection itu sudah memberikan gambaran bahawa betapa bahayanya COVID-19 ini kepada masyarakat. Okey, soalan yang ketiga, apa yang berlaku pada Encik atau persekitaran Encik dari segi ekonomi negara, politik, masyarakat dan juga keluarga? Apa yang berlaku ya? Apa yang berlaku pada saya ataupun persekitaran saya dari segi ekonomi negara, politik, masyarakat dan juga keluarga? Daripada segi ekonomi, yang seperti mana yang saya telah katakan dalam interview saya sebelum ini, daripada segi ekonomi memang ada penurunan sedikit ya, daripada sebelum negara dilanda oleh COVID-19 ya, pendapatan tu ada penurunan sedikit. Dari segi politik pula, saya ni jenis seorang pelukis yang tidak terlalu obses ataupun taksub pada mana-mana parti politik. Saya menyokong setiap kerajaan yang memerintah negara, kerana jika dilihat pada hari ini pun kerajaan yang memerintah sekarang ini pun
masih lagi dalam keadaan baik ya, ekonomi pun dalam keadaan stabil. Jadi kita sokonglah sesiapa yang memerintah negara pada pada hari ini, kerana tanpa kita sebagai rakyat untuk menyokong kerajaan, siapalah lagi akan menyokong, kerana sokongan kita itu dapat membantu sedikit sebanyak untuk melancarkan ekonomi dan juga tidak ada apa timbulnya huru-hara ataupun kejatuhan ekonomi dan sebagainya. Jadi siapa pun yang memerintah, selagi ekonomi dan juga kedamaian itu masih terlaksana dengan baiknya, kita sokong. Dari segi masyarakat dan juga keluarga, dari segi masyarakat ya, mungkin ada sedikit perubahan ya, di mana daripada segi sosial tu kita rasa macam agak takut-takut untuk macam kalau ingin keluar pergi ke tempat-tempat awam tu, kita akan kalau ingin bersosial tu pun kita rasa takut-takut sebab kita tidak tahu siapa yang pembawa COVID-19 ni. Manakala keluarga pula, saya rasa sebab saya tinggal dengan orang tua ataupun dengan ibu saya di kampung, jadi saya rasa menjadi tanggungjawab kita sebagai seorang anak untuk supaya kita lebih berhati-hati bila kita keluar ke luar ataupun pergi ke tempat-tempat awam, kerana COVID-19 ni dia punya risiko lebih kepada golongan-golongan yang tua ataupun warga-warga emas. Jadi saya rasa saya mengurangkan saya punya sosial di luar tu sebab saya ingin menjaga keselamatan orang tua saya juga juga ya. Kita terus sahaja menjawab soalan yang seterusnya yang diajukan oleh Alia Razak ya, yang ingin bertanyakan beberapa soalan tentang biografi dan juga tentang COVID-19. Okey, soalan pertama yang diajukan oleh Alia Razak ialah nama penuh saya Abdul Latif Maulain. Okey, soalan kedua yang ditanyakan ialah tarikh dan tempat lahir serta asal kelahiran. Tarikh lahir saya 28/11/1974 dan tempat lahir saya di Kampung Lebu di Bentong, Pahang ya. Tempat kelahiran, asal kelahiran memang di Pahang lah. Okey. Nombor tiga, pekerjaan kini dan pengalaman bekerja. Pekerjaan kini memanglah saya menjadi seorang pelukis penemasa sehingga kini, dan pengalaman bekerja, okey, sebelum saya mencubukan diri ya, sebelum tahun 2006 ya, sebelum saya memulakan kerjaya saya sebagai seorang pelukis penemasa, saya pernah bekerja sebagai seorang artis display di Bentong ya, di Bandar Bentong, di tempat tinggal saya sebagai seorang artis display di sebuah supermarket. Kemudian selepas itu saya pernah bekerja di England selama lebih kurang setahun ya, di sebuah syarikat MNP ya, di England, sebuah syarikat jam, membuat kerja-kerja grafik dan ilustrasi di majalah syarikat tersebut ya, di England. Kemudian nombor empat, soalan yang keempat ya, tempat serta pengalaman belajar. Mungkin Encik boleh ceritakan tentang pengalaman sewaktu Encik masih belajar di sekolah sehingga ke IPT. Okey, saya bersekolah di Bentong, Pahang ya, di Sekolah Menengah Kebesaran Bentong, Pahang di Pahang lah. Saya hanya bersekolah sehingga tingkatan 5 ya, form 5. Kemudian saya tidak meneruskan pembelajaran saya ya, disebabkan oleh masalah-masalah tertentu. Jadi saya hanya bersekolah sehingga tingkatan 5. Okey, pengalaman belajar itu adalah sedikit. Waktu belajar saya telah cenderung ke dalam arah seni ini. Saya masih ingat ya, cikgu seni saya waktu itu ialah Cikgu Fatimah Aini di Sekolah Menengah Kebesaran Bentong, telah banyak mengajar saya tentang bagaimana untuk menjadi seorang pelukis yang baik sehingga kini. Okey, di sekolah juga saya banyak ya memasuki pertandingan-pertandingan melukis dan banyak memenangi pertandingan-pertandingan melukis yang dianjurkan oleh pihak sekolah dan juga sebagainya. Dan pihak sekolah juga sering ya, memanggil saya untuk melukis mural dan kerja-kerja seni di sekolah tersebut. Okey, nombor 5, latar belakang kehidupan Encik dari kecil sehingga tamat belajar. Latar kehidupan daripada kecil, saya rasa latar belakang kehidupan saya
tidak berapa mencabar. Cuma saya hanya dilahirkan sebagai seorang budak kampung yang lahir di sebuah kampung yang bernama Kampung Lebu. Dan kehidupan saya lebih kepada aktiviti-aktiviti kanak-kanak di seperti di kampung-kampung, ya, seperti bermain di sungai, bermain dengan rakan-rakan, menangkap ikan, pergi memancing sewaktu kecil, ya, bersama rakan-rakan dan sebagainya. Dan dalam seni pula, saya masih ingat sewaktu saya kecil, ya, kakak saya sering membawa pulang kapur papan hitam balik ke rumah, ya. Sewaktu itu saya masih ingat kakak saya, salah seorang kakak saya mempunyai bakat melukis. Jadi dia sering kali mendidik saya ataupun memberikan tunjuk ajar dalam bidang seni lukis ini, ya. Beliau juga sering, ya, memberikan tips-tips bagaimana untuk melukis dengan baik. Tapi kakak saya itu, dia tidak meneruskan kerjaya sebagai seorang pelukis, tapi menjadi seorang tailor, ya, seorang tukang jahit fashion sehingga kini. Dan dalam keluarga saya, hanya saya seorang yang berkecimpung dalam bidang seni. Tapi saya rasa seni jahit ataupun seni fashion pun seni juga, kan. Jadi saya rasa itulah sahaja serba sedikit tentang pengalaman daripada kecil sehingga sehingga kinilah. Okey, soalan kedua yang diajukan oleh Alia Razak, ya. Bagaimana Encik meneruskan pekerjaan itu dalam keadaan pandemik, dan apakah antara masalah yang Encik alami untuk teruskan kerja ini? Mungkin dari segi keuangan atau lain-lain. Okey, bagaimana saya meneruskan kerja saya sebagai seorang pelukis dalam keadaan pandemik ini, ya? Dan bagaimana saya teruskan kerja ini? Walau apa pun cabaran dan rintangan yang mendatang dalam kehidupan kita sebagai seorang pelukis, tak kira lah pandemik ke apa ke, jadi kita kena teruskan juga perjuangan seni ini dalam situasi apa pun yang berlaku, ya. Tapi COVID-19 ini sangat memberikan kesan yang sangat tinggi, ya, sangat sangat mendalam terhadap kehidupan sebagai seorang pelukis. Walaupun kita teruskan juga pekerjaan ini, saya cuba untuk meneruskan kerjaya ini dalam bentuk new norma, di mana kalau sebelum ini kita hanya menggunakan perniagaan online 50%, tapi bila COVID-19 melanda, kita gunakan perniagaan online ini secara 100%. Kalau sebelum ini kita tidak ada website ataupun kita tidak ada blog dalam internet, kita tingkatkan lagi promosi kita. Kalau hari sebelum ini kita belum ada profil, banyak profil di internet, kita tingkatkan lagi profil. Sebagai contoh, sebelum ini kita hanya ada profil di Facebook, tapi apabila COVID-19, kita tingkatkan lagi, buat banyak lagi untuk cara promosinya. Seperti contoh, kita ada Instagram, Facebook, kita ada LinkedIn, kita ada Twitter, Sachi Art Online dan sebagainya, untuk mempromosikan karya kita kepada pelanggan. Dari segi keuangan dan lain-lain, dari segi keuangan tu ada sedikit pengurangan atau penurunan daripada pendapatan yang kita dapat daripada hasil jualan, disebabkan oleh kita punya limit itu terbatas, ya, sebab keyakinan pelanggan itu sudah terbatas. Kerana apabila sebelum COVID, kita boleh, kalau kita nak jual lukisan, kita boleh jumpa pelanggan untuk menayangkan hasil kerja kita. Tapi hari ini kita tidak dapat, ya, menayangkan karya kita kepada pelanggan secara terus. Jadi keyakinan itu agak berkurangan. Jadi secara alternatifnya, kita membuat, ya, membuat tayangan karya kita. Sebagai contoh, kita membuat pameran secara virtual, ya, online exhibition secara virtual. Dan cara untuk memberikan keyakinan itu, kita kena buat video ataupun live, ya, untuk memberikan keyakinan kepada pelanggan. Soalan yang ketiga, jika COVID ini memberikan apa-apa kesan pada diri Encik dan kerja, boleh Encik ceritakan bagaimana Encik tanganinya? Okey, soalan ketiga ini, seperti mana juga soalan yang dulu tadi, apa kesan pada diri Encik dan kerja? Kesannya, tadilah kesannya daripada segi keuangan, kita mendapat sedikit
penurunan dari segi pendapatan dan juga tidak dapat berjumpa dengan klien secara terus. Jadi apa yang kita cuba tanganinya, kita cuba ya. Kalau sebelum ini kita tak boleh jumpa dengan klien ataupun menunjukkan karya kita kepada pelanggan, pada hari ini apabila COVID-19 melanda, kita cuba membuat alternatif dengan cara membuat pameran virtual, virtual online art exhibition. Kita buat tayang karya kita secara live, buat video kita secara kita buat video untuk menayangkan karya kita supaya pelanggan itu akan merasai bagaimana mereka melihat di luar internet ya. Jadi apabila ingin membuat video tu, kita kena haruslah buat video yang raw ataupun buat video yang tidak ada punya editan, kerana apabila kita edit video tu, nanti perbezaan warna dan juga warna lukisan yang kita ingin tayang tu akan berbeza dengan apa yang akan dilihat di luar. Jadi apabila kita nak buat video, kita kena pastikan video itu adalah raw. Jadi seperti mana apa yang kita lihat dalam video tu, macam itulah yang akan dilihat oleh pelanggan. Jadi keyakinan pelanggan itu akan berterusan ya. Okey, soalan yang keempat, serta sejak bila Encik mulakan bisnes tempahan ini dan bagaimana hasilnya dari permulaan bisnes ini sehingga kini? Okey, saya memulakan perniagaan tempahan lukisan ini sebenarnya dari sekolah lagi. Okey, dari sekolah tu memang sikit-sikit lah, tapi secara sepenuh masanya selepas tahun 2006, di mana bermulanya kerjaya saya sebagai seorang pelukis sepenuh masa ya, pada tahun 2006, iaitu selepas pameran solo saya yang pertama di Artcase Gallery di Kuala Lumpur. Jadi perniagaan itu agak memberangsangkan, agak mendapat sambutan yang baik daripada pelanggan ya, kerana waktu itu memang kita tidak ada apa-apa masalah, kita boleh jumpa pelanggan dan juga untuk menayangkan hasil karya kita kepada pelanggan. Tidak ada apa-apa cabaran sewaktu itu ya, kerana ini amat mudah untuk dilakukan ya, dan hasilnya agak memberangsangkan. Dan juga ianya perniagaan itu dia bergantung kepada bagaimana kita punya establishment kita ya. Lagi banyak kita diperkatakan oleh pihak-pihak media ataupun lagi banyak kita diperkenalkan oleh pihak media, lagi tinggi kita punya sambutan daripada pelanggan itu ya. Perniagaan sehingga kini ya. Sehingga kini perniagaan itu akan tetap diteruskan. Kelangsungan hidup itu harus diteruskan. Jadi cuma itulah tadi perbezaan di antara sebelum COVID-19, lepas COVID-19 perbezaannya sedikit ketara, di mana penurunan pendapatan itu dapat dilihatlah secara jelas ya, kerana disebabkan oleh masalah-masalah yang telah saya sebutkan sebelum ini. Okeylah, itulah dia ya, beberapa soalan yang telah ditanyakan oleh dua orang pelajar daripada UiTM. Jadi saya harapkan anda semua dapat ya meneruskan kehidupan ini ya, dalam kerjaya apa pun yang anda ceburi. Anggaplah COVID-19 ini sebagai satu cabaran dalam hidup untuk menjadi seorang manusia yang lebih baik dan juga seorang manusia yang tahan dengan cabaran dan juga rintangan dalam kehidupan. Jadi saya mengharapkan anda semua stay safe, stay selamat, dan pastikan keselamatan apabila berada di luar rumah dan juga ingin pergi ke tempat-tempat awam. Sampai di sini dulu, kita berjumpa sehingga ke video yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.